dari pas habis nikah ada itu udah excited banget pengen cepet-cepet hamil. Jadi nanya tanda-tanda kehamilan tuh kayak gimana, berasanya badan tuh kayak gimana, banyak banget pertanyaannya. Terus kemarin itu pas pulang ke Jakarta, ke Madura, dia bawa tes pack ada tiga. Pertama di tes masih ngebayang aja, dua garis tapi ngebayang. Terus nanya, mbak positif nggak? Ah belum gitu, aku kan juga nggak mau ngasih harapan palsu aja sama dia gitu. Belum, terus sabar aja dulu, tes lagi dua hari lagi. Habis itu karena dianya nggak sabaran, baru satu hari dia tes pack lagi. Sebenarnya makin kelihatan sih garisnya, cuma takutnya dia kecewa atau gimana, sabar aja dulu, ntar lagi dites gitu. Lucu aja gitu, dia belum apa-apa udah main tes pack aja gitu, padahal ya namanya pengen mungkin dari dia badannya udah nggak enak, perasaannya udah kayak pengen makan ini, makan itu udah kayak orang ngidam, jadi dia berasanya udah hamil aja. Terus ya udah jadi berasa hamil, ntar aja tes pack, tapi dia nggak sabaran. Tes pack ketiga tuh baru kelihatan banget kalau dia tuh udah positif. Dari situ udah 100% belum hamil deh. Sebelum nikah itu dia nikah tanggal 5. Tanggal 3 tuh kita tuh masih krokan karena dia tuh lagi head tuh dia. Kalau head dia biasanya disminor luar biasa, sakit perut yang luar biasa. Kita masih krokan tuh. Masih krokan, minum obat karena dia head pertama itu tanggal 3. Kita krokan tuh sambil cerita, wah ini bakalan cepet hamil deh. Karena saat nikah, kata orang Madura kalau nikahnya itu pas head itu biasanya langsung hamil. Ternyata bener. Setelah kesini sih dapat tanggal berapa kemarin, lupa tanggalnya. Ya udah ternyata positif ya, alhamdulillah senang semua. Kebetulan aku juga hamil, jadi orang tua wah dalam tahun depan ini kayaknya dapat langsung 2 cucu. Selamat deh pokoknya, dijaga baik-baik. Yang tes pack pertama itu jam berapa? Jam 10 malam nih kayaknya ya. Jam 10 malam datang lagi video callan sama suami, kebetulan suami lagi di Papua. Datang bawa tes pack. Apaan gitu? Ini dua enggak gitu. Terus dia dua sih, tapi satunya masih ngebayang. Ah, enggak, belum gitu. Ya harus dia kayak maksa ini dua gitu. Ini dua. Belum ini kan kebayang doang nih. Paling biasa doang dari ininya. Enggak, belum. Ih, perasaan ini dua dilihat terus gitu. Belum deh, sabar aja dua hari lagi dites, kalau enggak seminggu lagi gitu. Ah seminggu kelamaan. Ya udah, besoknya tahu-tahu dites tuh. Kan dibilangin kalau mau tes lagi. Kalau mau tes pack itu bagusnya kan kencing pertama di pagi hari karena HCG-nya paling tinggi. Jadi pagi-pagi datang lagi buat tes pack. Hei, tembang bayang lu. Oh iya sih, tapi ntar dulu masih ngebayang doang gitu. Jadi heboh aja berdua karena yang lain belum tahu. Cuma kita aja berdua yang tahu. Ini rahasianya gitu. Sebelum garis 2 itu bener-bener yang kelihatan banget gitu. Ya gitu, lucu aja gitu kalau diingat dari sebelum dia tes pack aja masih di Jakarta. WA, badan aku pegel-pegel, perutnya mual, gak enak. Terus badannya gemukan, payudara tuh kayak agak bengkak, nyeri gitu. Termasuk tanda-tanda mau head juga gitu kan, bisa aja mau main. Tapi kan termasuk tanda-tanda dari kehamilan. Iya bener juga sih, tapi kok maksa banget gitu. Kan kalau aku ngitung, dia headnya tanggal 3. Otomatis telat seenggak-enggaknya itu tanggal 3 lagi baru dihitung telat. Karena kan siklusnya dia agak pendek sih, dari 24 sampai 26 hari gitu kan. Ya nunggu tanggal 3 lah baru dikatakan telat. Ini masih tanggal berapa lu main apa ngomong gue hamil, karena tanda-tanda di tubuh yang agak yang nyeri lah, yang inilah, pengen itu, pengen ini, tapi nggak ada pusing dan nggak ada mual. Padahal kan pusing mual itu baru dirasain setelah kita ngelewatin 6 minggu kehamilan. Iya lucu aja sih, tapi ya berkesan lah. Ada cerita sendiri nih, hamil pertama yang luar biasa ceritanya, akan menjadi sejarah nanti buat ponakan. Buat menangkan dia benar. Tapi kan itu perjalanannya. Iya, perjalanannya kan dari yang tes pack bolak-balik kamar mandi 3 kali ke kamar tuh subuh-subuh jam berapa tuh habis sholat, kebangunin ini tes pack. Udah yang ketiga tuh.
Nah, kalau ini hamil nih, karena emang udah benar-benar garis dua, ya udah gue selamatin aja. Ya udah selamat, udah hamil, udah. Tapi kalau yang satu sama yang kedua emang aku pribadi ngomong, oh belum, tunggu dulu karena gak pengen kecewa. Karena kan tanda-tanda hamil itu kan sama kayak kita mau hype ya, yang badan nyeri, apa gak enak gitu. Cuma emang makannya itu kencang, pengen ini, pengen itu. Ya seneng aja gitu, ada temen yang makan. Jadi gak kelihatan doyan makan sendirian. Sebagai bidan sih. Karena kan pengalaman dulu ya, pengalaman tuh dulu temen di Makassar sama garis dua, tapi ini belum jelas kayak gitu. Aku ngomong, seharusnya ini positif gitu. Gak ngomong positif, seharusnya ini positif. Karena udah garis dua, tapi emang belum jelas karena mungkin HCG-nya belum tinggi gitu kan. Ternyata dua hari kemudian aku ngomong positif, ya tante, aku udah mens nih, berarti gak jadi hamil. Ya berarti bukan positif dong yang kemarin. Nah belajar dari situ kan, aku gak mau ngasih harapan ya udah gue ngomong hamil, tiba-tiba ya head dong kak, kan gak mungkin, yaudahlah. Terus sabar dulu, sebenarnya gak pengen bikin dia drop sih cuma sabar dulu, tunggu 2 hari, 3 hari lagi. Bagusnya sih seminggu lagi baru di tes, biar kelihatan banget gitu kan. Karena pengalaman pribadi sih, maksudnya udah ngomong positif sama orang, ternyata 2 hari kemudian dia main. Takutnya kecewa aja gitu, karena orangnya sampai nangis-nangis. Oh jadi hamil nih, perasaan kemarin udah 2 garis gitu kan. Takutnya kayak gitu aja. Ya sama aja sih, namanya pernah kan pasti sayang lah. Ya kita udah emang pengalamannya sama dia tuh luar biasa, dari kecil kita gak pernah akur ya. Jadi dia gak percaya kalau aku bakalan sayang sama ponakan sendiri. Enggak lah, beda lah. Ponakan sama adik beda rasanya. Pasti lebih sayang ponakan daripada adik. Liatin aja. Kamu lebih sayang ponakan daripada kakaknya sendiri kan? Cemburu. Kan pengalaman aja gitu. Kehilangan itu dari sebelum kamu nikah. Udah ngerasa kehilangan. Bahkan suami tuh udah ngomong, Bunda ntar lagi si Rika ini nikah, udah bukan jadi adeknya lagi, udah bukan istilahnya kalau kemarin kan ini adik gue, ini punya gue, segalanya punya gue gitu kan. Itu udah berasa kehilangan tuh dari situ. Tapi kan kehilangan gak kehilangan yang hilang bener-bener yang ini, berusaha logis aja. Momennya kali. Ya kan gila ya ntar lagi nikah gitu, terus hubungan kita itu nggak akan kayak kemarin yang bebas harus jalan-jalan ke sana berdua, ngapain aja berdua, punya lu punya gue, punya gue punya lu. Tuh sekarang harus izin dulu, apa-apa harus apa kata suami dulu gitu. Beda aja gitu ngebayanginnya kayak gitu, karena kan aku pengalaman pribadi ya kayak gitu, nggak sebebas dulu sebelum nikah gitu. Apa-apa tuh emang harus izin suami karena kita perempuan. Sama Wika, sama Riko, saya terima kasih banyak. Semoga anak-anak saya kasih sehat selalu, panjang umur semuanya, tambah rezekinya, sukseslah apa usahanya, apa karirnya, gitu aja. Semoga tambah dekat sama Allah semuanya, anak-anak semoga takut sama Allah semuanya, anak-anak cucu saya semuanya, itu yang diminta orang tua. Orang tua itu cuman saya sama papa berdoa di belakang anak-anak. Enggak berhenti-berhenti, cuman semoga saya sama Allah diterimalah doanya. Selamat untuk Pak Deriko atas kehamilan istri tercinta Wika Dewi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hai. Selamat ya buat Mas Riko untuk kehamilan istri tercinta. Sehat selalu sampai persalinan. God bless you. Pesannya apa ya? Pesannya sabar aja, sama-sama saling nerima. Karena apa ya? Setelah punya anak tuh emosi agak-agak ini, agak-agak lumayan, agak lumayan gimana ya namanya punya anak? Mungkin ada momen-momen yang kayak kita perempuan ini capek. Kayak ngerasa bukan baby blues sih, tapi lebih kayak butuh sesuatu yang lebih gitu kalau punya anak. Dari mulai fase hamil tuh sampai ngelahirin,
perempuan tuh butuh fase, butuh sesuatu hal yang lebih, kayak pengen dimanja, pengen dimengerti. Bahkan kita diem pun pengen, apa ya, tanpa kita ngomong pun pengennya laki-laki ngerti gitu. Padahal kan gak mungkin ya. Ya, sama-sama menyadari, sama-sama saling menerima. Itu yang paling penting, saling menerima. Jadi apapun kurangnya, apapun lebihnya ya diterima aja. Yang lain berproses di jalannya aja, seadanya. Ya kalau terserah Allah ya, kalau mama sih maunya cowok gitu. Mm-hmm. Karena kan dalam mimpinya tuh kayaknya ada itu cowok, apa Riko bawa gendongan bawa cowok gitu. Sama Allah diterimalah doanya anak saya sama papa ya, semoga kalau diterima ya semoga saya dikasih cucu cowok. Saya sih maunya anaknya laki-laki, Wika. Kalau saya sih cewek cowok nggak apa-apa, yang penting sehat. Tapi nggak bisa lah kalau saya bilang si laki-laki dulu. Soal laki-laki itu palas di rumah. Apaan tuh? Palas yang rumah. Oh no. Palas tiang rumah, palas tiang rumah, palas tiang rumah. Iya. Cewek. Cewek juga. Cewek. Cowok. Lah kenapa ini? Cowok harus ini. Lucu ya. Kalau alasan saya Wika punya anak laki-laki itu, dia bisa apa ya, nurunin bapaknya, jejak orang tua contohnya kakeknya. Bapaknya senang main drum, terus dari kakeknya juga drum dari seluruh Indonesia semua pada tahu Pak Muri Kusplus. Nah itu yang penting sehat. Tambah seru apa? Iya soalnya kan bisa memasak-masakan dari bareng. Oh, kakak kalau gak, kak? Kakak, cewek juga. Oh, gitu. Maksudnya kenapa, kak? Ya, bisa main bareng. Ya, perasaannya ya haru, ya kak, ya seneng aja. Masalahnya mama juga udah pertama tuh udah dikasih tahu dalam mimpi Riko pegang anak gitu. Wah, jangan-jangan Riko ini bakal ada rezeki gitu kan. Mama bilang sama Riko, kok kamu bakal dapet rezeki kok, kamu pegang-pegang anak gitu. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah akan muncul cucuku lagi, penerusnya papa. Ya alhamdulillah senang gitu, bahagia. Sekarang Pak Wika sama Riko semoga bahagia, sehat selalu, panjang umur, tambah banyak rezeki, sukses karirnya. Saya lebih senang dengar Wika tuh udah hamil, lagi hamil, kedatangan cucu dua. Sebagai kakak mendengarnya senang sekali Wika itu lagi hamil ya. Anak pertama lo. Senang deh punya adik, mau mempunyai turunan gitu. Semua diberikan anak yang sehat dan keluarga yang bahagia, itu aja. Senang sih, tapi kaget. Wika sama Riko jadi sakinah mawadah warohmah sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan dengan anak ini dibimbing menuju ke jalan yang baik dan bertakwa kepada Allah, itu aja. Mudah-mudahan sukses untuk anak-anak cucunya papa gitu. Alhamdulillah mama selalu berdoa dalam sholat. Amin. Sehat, panjang umur, sehat selalu, bahagia Wika sama Riko iya, semoga tambah rezekinya. Amin. Semoga anak-anak bahagia. Amin.
biar orang nyenengin orang tua, bukan harta yang nyenengin gitu. Ya, kita doain aja lah. Amin. Gitu. Amin, biar sehat ya, selalu. Biar sehat selalu ikannya sama anaknya. Ya apa pas nanti mau melahirkan enggak ada halangan. Udah enggak ada halangan ya, lancar. Itu aja. Amin. Salat. Halo Om Riko, selamat buat kehamilan Mbak Wika. Semoga anaknya sehat selalu dan menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tuanya. Kalau pertanyaan itu sih sebenarnya prefer laki-laki. Gue mikirnya cewek malah. Menurut gue sih, dua-duanya oke-oke aja sih. Harus cowok dulu ayah. Cowok, laki-laki dulu deh. Yang paling kecil kan Damas nih cowok. Ya, mungkin gue mikirnya cewek malah. Kan hamil aja udah anugerah. Jadi kalau masalah kelamin ya itu Tuhan yang ngurusin. Karena dari Kak Yuli udah tiga-tiganya cewek semua gitu kan. Jadi biar ponakan aku ada cowoknya gitu. Alasannya ya tambah rame anak laki-laki di RTM Studio. Cowok dulu ayah. Oh mau cowok dulu. Iya cowok dulu. Kaget juga tadi dikasih tahu Wika udah isi gitu kan. Waduh seneng lah gua yang pasti. Ya bersyukur sih berarti masih oke Om Riko. Saya sih gembira apa seneng banget ya. Seneng banget bun. Aku ikut seneng. Yang jelas sih berguna buat bangsa dan negara, berguna juga buat orang tua, berbakti, ya, itu sih. Kayak sehat yang terpenting, sehat. Kedepannya anak bunda itu baik atau soleh dan soleha? Berbakti pada kedua orang tua.